penanganan COVID-19. Kenapa? Oke. Ada berapa ini? Apa? Iya, enggak maksudnya petugas ya. SDM-nya setiap 13 orang dengan 6 tim, sehingga liburnya lebih panjang. Jadi dinas 2 hari, kemudian libur 2 hari, kemudian dinas lagi. Setelah satu minggu itu selesai, sama dengan itu kita akan meliburkan dengan SPO 5 hari harus kontrol. Kalau tidak ada gejala, dia bisa masuk ke dalam ini. Kalau ada gejala, mungkin panas dan sebagainya, dia harus istirahat 14 hari. Nah, jadi kita di sini untuk SDM merawatnya ini karena masih yang harus tambah pulang, jadi sedikit bingung, tapi maksudnya semuanya mendukung. Jadi kepala-kepala keuangan unit-unit yang lain, kalau anak buahnya diambil, itu untuk di sini mereka selalu masuk. Susah-susah banget. Oh iya. Jadi memang harga kita ke depannya ini mereka 24 jam. Iya. Jadi sampai sama satu shift dia dinas. Kemudian dia harus melepas. Setiap satu orang ini kita siapkan 3. Jadi satu di kantor, satu masuk laundry, satu di stok. Begitu masuk di laundry ada yang rusak, kita tidak kata lagi, kita ganti. Insya Allah APD sudah datang semua, baik bantuan, baik pengadaan. Insya Allah ada, tapi kalau harus muter terus begitu, dan adanya kerusakan-kerusakan, tentunya masih bantu kita lebih banyak. Dan kami akan menerima apa ada bantuan. Bantuan. Sebulan persiapan. Sebulan. Jadi 13 orang ini kami ambilkan dari jadi ruang operasi itu kami turun kembali. Karena ini dia juga sudah melakukan distancing juga dengan keluarga otomatis. Jadi banyak yang mereka untungnya ada yang punya rumah dua, yang tidak punya rumah dua, ini dia mau hotel. Jadi kita sudah siapkan dari pemerintah kota agar usahawan yang nantinya bisa dipakai untuk petugas-petugas ini, karena akan koordinasikan. Jadi selama dia libur, selama 14 hari, kalau memang ada keluar tol tidak ada dengan satu minggu, itu kita masukkan di ruangan tertentu ya, kita di usahawan untuk kita. Kita tidak kena itu. Jadi itu ada SK, dia masuk di isolasi ini. Ya, campur dok. Oh, makanya bingung apa fotonya, videonya ini harus panjang. Oke. Jadi, kau nak beri nanti gak kena ini, kena foto. Oke. Thank you.
nama lengkap. Nama lengkap ya? Oh gitu. Ya nama misal enggak nama. Saya mewakili dari teman-teman para medis yang ada di sini. Karena kami di sini adalah sebuah tim, yaitu tim ISO COVID-19 Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Sebenarnya saya mohon maaf karena kemarin sempat viral video dari anggota kami yang sholat. Sebenarnya ya memang keadaannya seperti itu, tapi tidak bermaksud kami untuk membuat itu viral dan sebagainya, karena memang kejadian adanya memang seperti itu. Jadi memang isolasi ini dibangun untuk menangani pasien-pasien yang terkena dampak dari virus corona, sehingga kita tidak tahu apakah virus ini menyebar hanya kepada pasien atau sudah ada di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, sehingga setiap para medis, baik medis maupun para medis ataupun tenaga kesehatan lainnya yang istilahnya begitu masuk ke lingkup di sini, dia harus menggunakan wajib untuk masker N95, kemudian wajib untuk menggunakan baju hazmat dan sebagainya. Nah, kewajiban ini kami lakukan karena kita tidak mengetahui sampai di mana penyebaran virus corona itu. Bisa jadi ada di lingkungan nurse station ataupun di lingkungan yang sebenarnya adalah punya dalam area bersih. Jadi isolasi ini menggunakan area khusus untuk pasien dan juga menggunakan area bersih untuk kita para medis dan medis masuk keluar. Tetapi kita sendiri tidak tahu apakah virus ini ada di sekitar kita, sehingga kita menerapkan sebuah kewaspadaan yang tinggi agar tidak terdampak kepada baik para medis. Karena para medis, medis dan tenaga kesehatan ini adalah ujung tombak. Kita yang berada di depan, artinya kita jangan sampai ada yang gugur atau ada yang terkorbankan. Dan kita berharap pasien itu juga akan selamat. Sehingga harapan kami, kita bisa merawat pasien yang berbahaya ini, virus corona ini, dengan nyaman dan aman. Terutama dengan persediaan APD, dengan memakai APD yang sebaik-baiknya. Sehingga kita bisa menjamin bahwasanya tenaga kita aman dan pasien pun bisa sembuh dengan baik. Pak, itu kemarin kok sampai sholat di atas kursi itu memang nggak ada kesempatan untuk salat di masjid, atau gimana Bapak waktu itu? Iya. Sekarang ini setiap pasien yang terdampak virus corona itu pasti akan diberlakukan sebagai isolasi di sini. Nah, termasuk kami-kami yang ada di sini, pastinya kita akan terpapar langsung dengan virus ini. Pada saat kita melakukan kegiatan pelaksanaan kepada pasien, tindakan pelayanan kita kepada pasien, otomatis pasien yang terdampak virus itu mau tidak mau kita juga akan terdampak juga. Penggunaan baju APD ini adalah sebagai pelindung kita, sehingga pada saat kita sedang melakukan kegiatan dan kita ingin sholat dan sebagainya, yang pertama memang kita menghindari adanya kontaminasi, karena baju yang kita pakai sebagian besar kemungkinan juga akan terdampak oleh virus tersebut. Sehingga kalau kita melepas baju ataupun sholat di dalam internal isolasi ini, kita memiliki efek ataupun dampak yang kemungkinan besar kita tidak tahu virus corona dari mana. Sehingga kita harus memperlakukan waspada. Sehingga yang ada di sini, sebagian besar memang baju APD harganya lumayan mahal juga. Sehingga satu, kita menghindari kontaminasi. Yang kedua, adanya penghematan gitu. Dan juga pada saat kita jaga yang kemarin, itu memang jaga hanya berdua gitu. Karena memang pada saat ini tenaga coba kita estimasi masuk, kemudian ada yang libur, sehingga stamina mereka, kesehatan mereka terjaga. Sehingga dengan demikian, hanya dengan berjaga berdua, akhirnya mau tidak mau kita harus benar-benar melakukan pelaksanaan yang seefisien mungkin. Kalau protapnya sendiri gimana sih Pak? Kalau protap pemakaian APD itu gimana? Nggak boleh dilepas untuk hanya makan atau gimana Pak? Untuk protapnya sendiri, dimanapun rumah sakit, kita akan menerapkan protap bahwasanya sekali memakai APD, dia digunakan pertama masuk dinas hingga selesai. Seperti itu. Karena itu tadi, kalau kita melepas APD, fase melepas APD sendiri itu memiliki resiko yang besar terhadap penularan virus corona. Sehingga nanti pada saat kita melepas makan, kemudian melepas sholat dan sebagainya, resiko kita untuk terpapar virus ini sangat besar. Kalau makan gimana? Kalau makan itu. Kita di awal sebelum masuk kita sudah mempersiapkan diri untuk makan, untuk minum dan sebagainya, sehingga pada saat kita dinas kita siap untuk itu.
kalau di sini ada berapa ini tenaga medis yang disiagakan setiap shiftnya? Untuk tenaga medis, paramedisnya yang pada saat minggu kemarin kita mensiagakan dua, setiap jaga dua orang. Tetapi melihat perkembangan pasien, karena kalau yang jaga hanya berdua, kemudian pasien itu ternyata gawat darurat, ternyata kita tidak bisa mengatasi pasien yang tersebut. Sehingga kita khawatir pada saat kita menangani pasien yang emergensi, sedangkan yang jaga sedikit, yang kita khawatirkan adalah teman-teman akan mengalami keteledoran, sehingga pengamanan terhadap diri sendiri akan kurang. Thank you.